Halo, Mams. Halo semuanya. Assalamualaikum. Pagi. Jadi di sini tuh aku ngomong pagi karena aku dubbing ini setelah sahur ya, Mams. Nah, jadi tuh aku mau masak telur lagi. Nah, di sini tuh aku mau masak telur 6 butir telur. Jadi tuh aku mau dimasak apa ya? Tumis kecap gitu ya. Tapi sebelumnya telurnya itu aku ceplok dulu seperti ini. Cuma aku kasih garam aja. Nah, ini tuh sama seperti menu yang kemarin. Kemarin itu aku dadar telurnya dan untuk sekarang ini aku ceplok dan aku tumis kecap kayak gitu. Jadi tuh pedes manis gitu ya, Mam. Ini kesukaan anak aku, anak yang pertama maksudnya. Dan ini tuh simpel banget bikinnya, cuma tinggal diceplok. Terus aku pakai bumbu tumisan gitu aja ya, cabai bawang sama cabai iris dikit aja biar anak aku makan karena dia masih belum terbiasa masak yang pedes banget. Nah, sebelumnya aku mau menyapa buat para moms di luar sana yang baru gabung di channel aku. Aku ucapin halo, assalamualaikum. Senang banget bisa kenalan dengan kalian semua. Terutama buat Mbak Rohana Mohnor yang ada di Malaysia. Halo, assalamualaikum, senang banget ya Mbak. Terima kasih sudah suka dengan video-video aku. Dan buat mamam yang di sana juga, pokoknya dari luar daerah ataupun dari mana, aku nggak bisa sebutin satu persatu. Pokoknya seluruh yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Dan buat Mbak Upi yang ada di Taiwan, halo, assalamualaikum Mbak. Nggak tahu di sana pagi atau siang atau malam ya, aku lupa. Pokoknya sehat-sehat terus di sana, jaga kesehatan. Biarpun majikannya katanya agak-agak gimana, sabar ya Mbak. Insya Allah nanti indah pada waktunya. Dan terima kasih buat Bunda yang udah senior di atasnya aku, yang udah baik banget berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Aku ucapin terima kasih banyak. Aku di sini masih tahap belajar, jadi maaf kalau misalkan di video ini ada kekurangan atau kurang bagus atau kayak gimana, dimaafkin emam dan dimaklumin. Nah, jadi tuh untuk tumis telur itu aku cuma pakai bumbu dasar putih, cuma aku tambahin si bawang merah, bawang putih gitu dan tumisan cabai biar agak lebih wangi aja gitu ya. Dan di sini aku tambahin kecap plus gula merah karena aku nggak bisa jauh-jauh masak dari gula merah ya, Mams. Dan di sini bumbu pelengkapnya atau penyedapnya tuh pakai totole. Dan ini si telurnya aku goreng 6, aku cemplungin semua. Jadi simpel banget buat masak untuk hari ini, seperti ini aja. Tapi alhamdulillah ini rasanya manis, pedes dan gurih. Tapi menurutku buat aku sih yang nggak pedes sih. Ini cuma buat anak aku aja, katanya udah pedas. Di situ tuh aku masak langsung sekaligus plus sahur gitu ya. Jadi makannya aku masak 6 butir telur. Jadi pas kalau misalkan sahur itu aku tinggal angetin aja. Aku kadang begitu masak langsung di sekaligusin ya, Mams. Jadi nggak dua kali masak. Tapi kalau misalkan emang lagi pengen atau menunya simpel banget, ya kadang dua kali gitu. Nah, itu tuh aku lagi beres-beres. Jadi tuh sambil masak sambil bersih-bersih ya. Jadi biar kelar semua. Nah, tuh kan aku lupa naruh tutup gula putih di mana. Nah, alhamdulillah ini udah masak telurnya. Jadi simpel banget ya, Mams. Dan langsung deh aku tuang kuahnya, sekaligus langsung aku cuci bekas masaknya itu. Oh ya, aku nggak pernah lupa untuk ngingetin yang baru gabung di channel aku ucapin halo. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, dan share sebanyak-banyaknya biar kita semakin akrab. Terima kasih. Dan menu kedua ini aku masak tumis kangkung. Di sini tuh aku lagi tumis cabai bawang kayak gitu. Aku di sini pakai tumisan diiris aja ya. Jadi bumbu dasarnya nggak usah. Jadi kalau misalkan aku pakai bumbu dasar itu untuk makanan-makanan tertentu, kalau untuk tumisan aku biasanya pakai irisan aja. Jadi itu simpel banget. Di sini cuma tumis kangkung sama masak telur kecap kayak gitu sih.
Alhamdulillah, ini menu kedua juga udah selesai. Nah, selesai sudah deh masak aku hari ini. Tinggal bersih-bersih. Nah, seperti itu. Jadi tuh stiker kompornya itu harus benar-benar dibersihin ya. Dia tuh nggak boleh kotor sedikit. Takutnya tuh yang gimana ya. Jadi harus sering-sering aja dibersihin untuk tipikal stiker kompor ini. Dan harus sering juga dibersihkan dari tungkunya ya, bawahnya ya. Karena itu kalau misalkan bekas tungku aku kan agak udah lama gitu, jadi suka kayak yang bekas minyak-minyak itu nempel. Jadi setiap hari aku bersihin setelah masak. Nah, itu tuh aku masak air untuk teh manis ya. Jadi tuh di sini aku nggak pakai termos gitu ya untuk nyetok. Jadi setiap aku mau masak air dadakan aja, pokoknya kayak gini. Kalau misalkan mau nyeduh apa-apa ya udah ngedadak seperti ini. Aku punya sih termos, cuma enggak lah, jarang banget dipakainya sih kalau misalkan, jadi ngedadak aja lebih praktis menurutku sih. Ya enggak apa-apa lah, boros-boros dikit untuk gas, tapi enggak sih, aku satu bulan itu gas paling 2 tabung ya. Karena di sini tuh aku masaknya simpel-simpel aja, jadi cuma menghabiskan 2 tabung. Enggak tahu itu boros apa enggak menurut mamam di sana, cuma ya pokoknya itu dalam satu bulan aku 2 tabung gas yang ukuran itu ya, yang 25 kilo apa gimana sih, yang kecil itu, yang hijau itu loh. Karena aku setiap hari itu selalu memasak, gak pernah absen, dalam satu bulan itu full masak. Kalaupun seandainya aku gak masak itu karena aku sakit, kurang enak badan seperti itu. Jadi itu memang si tabung gas ini perlu banget. Karena kenapa? Karena suami aku itu paling gak suka yang namanya beli lauk matang atau beli-beli masakan di luar kayak gitu ya. Terkecuali emang kita lagi jalan mau main atau kemana, dan kita emang harus mengharuskan makan di luar kayak gitu ya. Nah, ini tehnya lagi aku aduk-aduk. Jadi tuh biar si gulanya larut dulu pakai air panasnya setengah ya. Jadi tuh kan ini udah mendekati buka, jadi setengahnya air panas, setengahnya air biasa, jadi bisa diminum pas berbuka itu nggak terlalu panas. Di situ aku nyeduh tehnya itu cuma 2 gelas, jadi buat aku dan anak yang pertama aku, dan yang satunya itu kopi, itu untuk suami. Nah, gimana nih para moms di sana? Udah masak apa hari ini? Terus menunya apa aja? Di sini tuh aku banyak belajar ya dari teman-teman yang di mamam sana gitu. Jadi tuh banyak menu-menu yang aku ingin coba, tapi untuk saat ini baru depending aja dulu ya. Jadi di list-list aja menu yang paling gampang atau yang emang paling simpel itu paling aku nanti bakalan coba. Dan ini alhamdulillah menu berbuka aku cuma tumis kangkung sama telur kecap plus teh manis. Nah, di sini tuh karena tadi aku pas berbuka itu aku nggak makan nasi, nggak tahu dari siang itu pengennya yang seger-seger banget, udah niat banget tuh mau masak mie instan. Jadi masakan yang tadi aku masak itu cuma buat anak aku sama suami aku. Dan si kecil juga makan ya tadi ya telur yang kayak itu ya. Di sini tuh aku emang udah niat banget nggak makan nasi, jadi makannya ini. Dan ini lihat cabenya, aku tuh seneng banget kalau masak mie tuh kayak gini, cabenya banyak. Dan nanti tuh cabenya bakalan aku ancurin gitu, jadi lebih mantap ya. Nah, seperti ini. Jadi tuh lebih suka cabe ketimbang saus kalau masak mie kayak gini ya. Pokoknya mantul deh ini mie instan, tapi aku jarang-jarang ya. Oke, see you di next video berikutnya. Semoga kalian suka dengan video aku. Assalamualaikum.